Halo sobatku, nah sekarang kita sudah siap-siap untuk kasih surprise atau kejutan untuk Jenis, oke? Okay? Jangan lupa subscribe. Halo sobatku, nah, hari ini saya lagi mau beli apa ya? Mau beli kue karena Jenis mau ulang tahun yang ke-5 tahun besok. Ya jadi ini saya mau pesen kuenya, tapi ini kuenya beda. Nanti saya mau kasih lihat ke kalian kuenya seperti apa ya? Karena di Denmark itu nggak ada kue atau bolu ulang tahun. Nah jadi saya mau kasih lihat ke kalian kuenya seperti apa ya. Saya udah ada di mana ya, saya udah ada di tokonya nih, ini di Super Production. Nah Super Production, tapi nanti tokonya bukan di ininya tapi di dalam ada toko kuenya. Yuk lihat yuk, masuk ke dalam yuk. Oke, saya udah pesen kuenya. Nah nanti tinggal, besok kita lihat ya. Mungkin kalian penasaran ya, kuenya seperti apa ya kuenya ya. Nanti kita lihat kuenya besok ya besok. Oke, sekarang kita mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Bye bye. Oke, sobatku. Nah, saya hari ini masih pagi nih. Saya udah nyampe di toko yang kemarin pesen kue untuk anak saya tuh ya. Nah, ini masih jam 9 pagi. Saya udah nyampe di tokonya dan saya mau ngambil pesanan saya kuenya yang kemarin ya. Penasaran ya, seperti apa sih kue tradisional Denmark saat biasanya orang Denmark ulang tahun. Ya ini nanti saya akan kasih lihat kuenya seperti apa. Nah sebenarnya sih hari ini tanggal 17 Januari anak saya itu ulang tahun. Tadi pagi-pagi tuh sepertinya sih saya lihat anak saya tuh nggak tega karena agak sedih gitu. Kenapa kok nggak ada kue ataupun ulang tahun atau acara lah gitu. Karena kan dia sangat antusias banget tuh kalau misalnya ada dia ulang tahun tuh ya. Nanti kalian bisa lihat juga tuh seperti apa ya. Jadi saya sih ini sebenarnya sih mau bikin kejutan, cuman kejutannya kan ada kayak perangnya gitu pagi-paginya karena kan saya harus belum ada kuenya belum ready, jadi saya harus pick up dulu nih sekarang, saya harus ngambil dulu ya. Jadi sebenarnya sih ya agak gak tega, makanya saya sih nggak pernah bikin konten perang-perang gitu karena memang nggak tega aja orangnya saya sih, jadi agak gimana gitu melihat anak saya aja agak sedih gitu ya. Yeah. Oke okay ya sobatku, jadi saya sekarang kita mau pick up dulu kuenya dan jangan lupa ya di Denmark juga sekarang kita harus pakai masker di mana-mana ya. Yeah. Semoga pandeminya cepat beres ya. Yeah. Denmark udah mulai vaksin semuanya. Ya, jadi semoga cepat berlalu dan kita bisa keliling dan nggak pakai masker lagi nih. Ya, yuk doa bersama. Yuk kita pick up dulu.
Hari ini Cece apa? Happy birthday Cece. Happy birthday? Iya. Mana kuenya? Kalau main papi lupa. Terus gimana? Jadinya gak birthday ya? Besok. Kapan jadinya? Besok. Besok? Iya. Besok diapain? Bikin balon ditiup gitu. Langsung cake-nya main bikin. Cake apa maunya? Cake banana. Cake banana? Iya. Oh. Gak usah kado berarti ya. Kan udah dibikinin kadonya cake aja ya. Kadonya di kampung opa. Di kampung opa. Mau beli apa di kampung opa? Sepeda. Oh, sepeda. Sepeda apa? Sepeda Cinderella. Emang ada? Gede rasanya. Mami pusing cari yang Cinderella. Susah carinya pasti. Jadi kadonya di kampung opa aja ya. Langsung itu tua warnanya begitu, langsung ada begininya goesnya. Iya. Langsung ada bunyinya kring kring. Oke, udah itu aja ya. Iya. Terus siapa yang beliin sepedanya? Mami, papi. Iya. Nanti ya. Halo sobatku. Nah sekarang kita sudah siap-siap untuk kasih surprise atau kejutan untuk Jenis, oke? Okay? Ini saya udah siapin nih, ya. Tuh, ya. Tuh, ya. Balonnya udah ready. Nah, kuenya apa? Nanti dulu ya, sabar. Nanti saya akan kasih lihat kok kuenya seperti apa tradisional kue ulang tahun di Denmark, ya. Udah nggak zaman kue-kue tart atau kue bolu ulang tahun yang kayak seperti di Indo, ya. Kasih lihat, ini keren kok, lucu banget ya. Sekarang Jenisnya lagi mandi, nanti kita lihat ekspresinya dia habis mandi buka pintu seperti apa, karena tadi pagi dia udah pagi-pagi buka kamar tidur ya nggak ada apa-apa, katanya sedih. Sekarang nanti kita akan kasih lihat ya kejutan. Let's go. Ayo. Mana cecenya cantik? Happy birthday Cece. Happy birthday Cece. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Jenny. Happy birthday Jenny. Cece seneng gak? Ada apanya itu? Hah? Ada apa? Cake on! Seneng ya? Jojo mana Jojo? Wow. Tapi buat yang juga nampak malam. Kita foto-foto ya. Ayo sini Cece foto, Cece foto. Cece yang mana fotonya? Nanti yang... Cece, lihat sini dong. Satu, dua, tiga. Lagi sayang. Satu, dua. Kayaknya yang mana lagi, kayak lagi. Kayaknya itu yang mana kayaknya. Nah, satu, dua. Jatuhin ya. Satu, dua, tiga. Lagi, kayak lagi. Satu, dua, tiga. Gaya mau gaya gimana lagi? Gayanya gini dong, Pak. Nah, Cece Pak. Cece umur 5 tahun, Pak. Satu, dua, tiga. Ayo, siapa lagi mau foto? Dede foto. Dede foto sama mami dulu. Foto.
dicek-cek, nanti jatuh itunya. Nanti. Ya, sini, sini. Di sini, Juan. Juan. Jojo. 1, 2, 3, Juan. Juan. Jojo. Hey, wih, wih. Juan. Juan. Papinya belum setting ininya ya, bentar ya. Mau foto itu dulu ya. Papi juga mau ikut foto. Iya. Papi mau ikut foto juga. Jadi nanti papi bisa foto kamera sendiri bisa. Nanti bisa. Bisa dong. Foto sama
Ayo, jangan digoyang-goyang dong. Mejanya miring. Nyanyi dulu buat Cece. Happy birthday to you. Cece sini dong. Cece situ dong. Ini pakai ini fotoin. Happy birthday, ayo cecenya dong. Bertamu Lia, bertamu Lia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang. Potong dikit aja, jangan di tengah-tengahnya dong. Pinggir dari sini. Nah, gini aja. Yeay. Ngomongin Jojo mamanya. Lanjut. Ngomongin Jojo ya. Iya. Ngomongin Jojo itu. Ngomongin Jojo ya. Tuh, ngomongin Jojo. Jenis, happy birthday ya Jenis ya. Jadi anak yang baik. Iya, jadi anak yang baik ya. Mana sini? Jadi sini mau topik. Ya, mau jadi dulu ya? Aduh, jatuh. Ini sayang. Ini jajannya. Selamat ulang tahun, iya. Ya, jadi anak baik ya. Oke. Panjang umur, jadi anak pinter, jadi anak yang cantik. Terus nanti gimana? Buat bikin bangga mami papi ya. Iya. Nah, cium papi dulu, cium. Papi cium ini. Mami ngomong gak mami? Awas. Diambilin Johan ini. Diambilin yang kecil ini. Ya. Yang kecil ini mau ambil. Ya, mau yang kecil nih. Maminya sekarang, ayo. Selamat ulang tahun. Ini jajan sini saya. Semoga jadi anak yang baik. Ini dong. Dengan senang. Dengan penuh kasih. Penuh kasih. Pintar. Amin. Oke, terima kasih sobatku udah nonton dan kalian sudah lihat ya. Kue tradisional ulang tahun di Denmark seperti itu, gambar orang yang lucu-lucu, ada permennya, anak-anak pada suka pastinya. Ya, oke, see you in next video. Bye bye.